Mengintip pesona kampung bidadari di Cianjur, gudangnya wanita cantik. Ada sebuah desa di Kabupaten Cianjur yang dijuluki sebagai kampung bidadari karena pesona dan keindahannya. Selain itu, desa yang berlokasi di Kampung Cihonce, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu, juga disebut sebagai gudangnya wanita cantik. Ya, sejak zaman dulu, kampung unik di Cianjur ini dipercaya sebagai kampungnya para wanita cantik. Kecantikan gadis desa di kampung bidadari ini identik dengan kecantikan alami dengan kesederhanaannya. Layaknya warga desa pada umumnya, wanita cantik di kampung bidadari juga ada yang membantu bekerja di sawah hingga memelihara ayam. Meski begitu, kecantikan wanita di sini masih menjadi idola warga sekitar. Dilansir dari channel Alam Cianjur, wilayah yang dijuluki Kampung Bidadari ini sejatinya bernama Kampung Cihonce. Pemukiman di wilayah ini masih sangat tradisional. Rumah-rumahnya sederhana. Selain itu, lingkungannya juga masih asri dengan banyaknya pohon dan area persawahan yang luas. Warga sekitar biasa beraktivitas di sawah untuk menanam padi hingga mencari keong untuk dimasak. Meski terkesan kuno, wilayah Kampung Bidadari ini sudah dialiri listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut cerita warga setempat, dahulu kala ada air Cikahuripan yang keramat di sana sering digunakan untuk mandi. Sumber air tersebut keluar terus-menerus sehingga banyak dimanfaatkan warga sekitar. Konon, terdapat bekas telapak kaki Arjuna di sekitar sumber air tersebut. Menurut cerita zaman dahulu, Arjuna datang ke kampung tersebut karena adanya wanita cantik. Namun kini seiring perkembangan zaman, sumber mata air serta jejak telapak kaki Arjuna telah terkubur dan tidak tampak lagi. Sementara akses menuju kampung bidadari di Cianjur ini juga cukup mudah dengan adanya jalan aspal selebar 2 hingga 3 meter. Menurut warga sekitar, suasana di kampung bidadari ini cocok untuk menenangkan pikiran penduduk kota-kota besar. Pasalnya, lokasi yang jauh dari area industri membuat udara di wilayah ini cukup sejuk dan bersih. 7 potret gadis desa di Kampung Bidadari, pemandangan alamnya super indah. Inilah jalan menuju Kampung Cihonce, Cianjur, Jawa Barat. Pemandangan alamnya begitu menyejukkan mata. Rumah warga pun masih dibangun dengan sederhana. Selain pemandangan alamnya yang indah, para gadis desa di sana pun dikenal cantik. Salah satunya Temesa, salah satu gadis desa yang begitu mempesona. Penampilannya sederhana layaknya gadis desa lainnya. Ia juga tampak ramah menyambut orang-orang yang datang berkunjung ke desanya. Fakta gadis cantik Baduy menelusuri kehidupan asli Banten. Sementara di sisi lain, Indonesia dengan beragam suku dan budaya yang kaya menyimpan rahasia kehidupan yang sangat unik. Salah satu yang paling menarik adalah Baduy yang mendiami wilayah pedalaman di daerah Banten. Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat mereka, sementara Baduy luar sudah terpengaruh budaya luar. Kehidupan Baduy terkait alam mereka umumnya berladang dan bertani. Memanfaatkan alam subur mereka untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari seperti kopi, padi, dan umbi-umbian. Kehidupan berkelanjutan ini memungkinkan mereka untuk tetap menjaga kelestarian alam di wilayah mereka. Lantas, seperti apa faktanya? Menolak internet, pelestarian kebudayaan, dan moral. Satu fakta menarik tentang Baduy adalah penolakan mereka terhadap internet. Baduy meminta penghapusan sinyal internet di wilayah mereka dan membatasi konten negatif yang dapat mempengaruhi moral dan akhlak generasi mereka. Mereka menilai internet dapat merusak nilai-nilai tradisional mereka, sehingga memutuskan untuk menjauhinya. Mandi alami yang khas. Baduy mempertahankan kebiasaan mandi alami yang sangat unik. Mereka tidak menggunakan produk mandi yang mengandung bahan kimia atau berbahan plastik karena dapat merusak alam. Sabun, pasta gigi, dan shampoo tidak ada di dalam daftar perawatan pribadi mereka. Mereka memilih menggunakan batu untuk membersihkan tubuh dan serabut kelapa untuk membersihkan gigi. Mandi seringkali dilakukan di sungai dengan pemisahan antara pria dan wanita yang ketat sesuai aturan adat mereka. Kecantikan alami. Tak hanya kehidupan mereka yang alami, gadis-gadis Baduy juga dikenal dengan kecantikan alami mereka. Kulit putih bersih, rambut panjang dan hitam yang terurai
serta senyuman yang menawan adalah ciri khas gadis Baduy. Tradisi menikah dengan syarat. Bagi mereka yang ingin menikahi gadis Baduy, ada syarat khusus. Pasangan yang menikahi gadis Baduy beresiko harus keluar dari wilayah Baduy. Ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Meskipun hal ini juga menciptakan tantangan bagi mereka yang memilih untuk menikahi anggota Baduy. Gemar jalan kaki. Baduy sangat gemar berjalan kaki. Mereka lebih memilih berjalan berkilo-kilometer daripada menggunakan kendaraan. Kebiasaan berjalan kaki bukan hanya tradisi yang unik, tetapi juga menjaga lingkungan mereka dari polusi kendaraan bermotor. Agama Sunda Wiwitan. Kehidupan Baduy sangat dipengaruhi agama Sunda Wiwitan. Ini adalah agama sinkretis antara Islam dan Hindu yang mencerminkan kepercayaan pada kekuatan alam dan arwah leluhur. Sunda Wiwitan dapat ditemukan di berbagai desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat.